anggap aja souvenir. Benda keramat tadi itu. Tadi gua buka 2M. Gua kasih 1M. 1M, bro. Aksi Gus Samsudin viral saat melakukan ritual penarikan benda pusaka di rumah milik Denny Sumargo. Video aksi itu diposting di akun @sumargodenny yang kemudian mendapat banyak komentar dari netizen. Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin yang saat ini sedang berseteru dengan pesulap merah bernama asli Marcel Radival menunjukkan kesaktiannya di hadapan Denny Sumargo. Dalam postingannya itu, pembasket sombong menuliskan caption, "Ada yang bisa jelaskan penarikan benda keramat di podcast Curhat Bang?" Pada saat pembuktian, Gus Samsudin yang mengenakan baju hitam dengan sarung mengelilingi rumah Densu dengan merentangkan tangannya seakan-akan mencari dan merasakan energi di rumah Densu. Kemudian Gus Samsudin mengarah ke sebuah wastafel yang berada di dekat kamar mandi. Kemudian di balik wastafel tersebut Gus Samsudin menemukan sebuah benda yang dikatakannya merupakan pusaka. Setelah itu pimpinan Padepokan Nurzat Sejati ini memberikan benda yang terlihat aneh tersebut kepada Denny Sumargo. Dan hari ini, Denny Sumargo datang dan bertemu dengan Deddy Corbuzier untuk menawarkan benda pusaka temuan Gus Samsudin tersebut kepada Deddy Corbuzier dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 2 miliar. Video diawali dengan suara seseorang yang menyuruh Denny Sumargo menjual benda keramat temuan Gus Samsudin itu. "Eh bang, jual tuh jual, benda keramat itu," kata suara tersebut. "Aku buka dengan harga 2 miliar, gua kasih 1 miliar, 1 miliar bro," kata Denny Sumargo kepada Deddy Corbuzier. "Eh bang, jual, jual, gak jadi nih. Benda keramat itu om Deret, benda keramat tadi itu. Tadi gua buka 2M, gua kasih 1M. 1M bro." Tapi jawaban mengejutkan keluar dari mulut Deddy Corbuzier. "Bentuknya kayak..." kata Deddy Corbuzier. Sontak saja hal ini membuat tertawa yang mendengarnya. "Bentuknya kayak pipi." Lalu Deddy Corbuzier berlalu begitu saja seolah masa bodoh dengan benda keramat temuan Gus Samsudin di rumah Denny Sumargo. Belum diketahui apakah video ini serius atau hanya becandaan saja antara Denny Sumargo dan Deddy Corbuzier. "Gua tahu benang keramat." Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian soal video ini ya. Terima kasih. Berikut adalah komentar para netizen menanggapi video benda pusaka temuan Gus Samsudin di rumah Denny Sumargo yang akan dijual Denny Sumargo dengan harga 2 miliar.